untuk kanker. Pilih-pilih yaitu tepi. Jadi kita tuh bukan cuma temenin pilih-pilih makanan, kita bakal ada temenin pilih-pilih kostum, iya, apalagi temenin pilih-pilih make up. Nah, make upnya ada apa aja nanti kita bakal bahas. Ya, tapi sekarang kita bakal tepi makan-makan ya. Kita nggak berdua doang karena kita akan ada siapa? Aduh, rambutnya. Si Ari. Kita sebutin si Tri. Eh, udah langsung disebutin aja ya. Iya. Ada Ari. Sini, sini. Dan kita akan bertemu. Ini sudah ya, oke. Dia salah. Cakep. Ada Ari. Oh. Ari ini adalah salah satu dedek kita. Maksudnya tim kita. Ari ngerasa nggak pernah ada yang bilang mirip Bisma? Iya. Enggak ada. Aku doang dong. Kamu aku smash blush. Yo, beda era, beda era, beda era. Iya, deh, kayaknya dia, kayaknya dia grogi ya, Ariel ya. Kamu grogi nggak deket grogi kita? Oh, grogi. Oke. Okay. Tapi jujur aja ya nanti ya. Iya, iya. Jujur ya. Kita nih bakal ada pilih-pilih makanan. Jadi nanti ada pilih A atau B. Pokoknya kita harus kompak. Yes. Nanti akan ada makanannya masuk ke frame kita dan kita harus cobain. Okay. Are you ready? Ready. Okay. Coba gimana dong kalau semangatnya cowok udah rambut bergelombang. Ayo. Aduh, ready. 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 Gitu. Kita aku lanjut. Okay. 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 Sip. Okay. Kita bakal cobain mana nih tim. Aku ada yang mau pilih A atau B. Aku mau pilih. Mau pilih yang mana? Satu, dua, tiga. B. Bareng-bareng ya. Okay. Kita harus ada chemistry ini bertiga. Yeah. Pilih satu, dua, tiga. B. B. Bukan C, nggak ada C. Oke. Ini sebenarnya boleh nggak ganti? Ini sebenarnya kayak kalian grogi ya? Gimana sih? Nggak mungkin grogi karena kita bakal makan yang bikin makanan ini yang bikin kita lebih grogi harusnya ya. Iya, benar. Takut. Iya, oke. Bisa menyenangkan, bisa menakutkan. Oke, kita pilih ya. Satu, dua, tiga. B. B ya. Yang B, emang ada pilihan apa aja? Kalau B apa? Kasih tahu dong, Pak. Ngomong aja kenapa sih? Ngomong jengkol, aja. Ada jengkol. Ada jengkol. Kalau A-nya emang apa? Kalau A-nya pete. Pete. Okay. Ya udah lah ya, sama aja. Ya udah sama aja deh, sama aja, sama aja. Masuk. Oke. Okay. Kita bakal ngedepin yang lain. C gitu enggak ada ya? Jengkol. Sebelum kita cobain, suka jengkol enggak? Enggak. Kak, sama. Kita bertiga enggak ada yang doyan jengkol, tapi kita bakal cobain jengkol ini semur jengkol. Dari aromanya sih kayaknya enak. Kalian makan. Ini balik lagi ya, jangan ada yang tersinggung kalau umpamanya kita nggak suka atau apa ya. Emang berarti kalau kita nggak suka ya kita nggak suka aja gitu. Soalnya kita kan temenin pilih-pilih. Iya, ada yang nggak dipilih jangan tersinggung. Iya, yes. Kenapa buat kayak di Mangga 2? Oke, sandok satu buat kamu. Iya, oke. Okay. Oke, kita langsung ambil aja ya, satu-satu. Bareng ya. Bareng, nanti cobanya bareng-bareng ya. Ini semur jengkol. Aku tidak mau. Kalau dari bentuknya gimana? Kalau dari bentuknya sih seperti daging ya. Iya. Katanya kayak rendang, bener. Ya, bener. Ada yang bilang jengkol ini kayak daging rasanya. Oh gitu. Kalian benar-benar gak pernah cobain jengkol seumur hidup? Enggak, pernah aku 10 tahun yang lalu. Pernah sih. Kamu kapan, Rio? Pernah. Udah lama juga. Lamanya kapan? Kalau 10 tahun gak mungkin, karena umur kamu aja baru berapa? 17. Atau 17, iya berarti. Oh. Iya. 17, aku gak pernah umur. Jadi kamu udah lama gak cobain ya? Oke, okay. Kalau aku sama sekali tidak pernah merasakan jengkol. Oke, okay, kita sama-sama makan ya. Ya oke, okay. Hadapin di sini loh. Gak boleh, oh iya udah dipotong gak apa-apa deh. Yang penting cobain ya, aku juga sih. Oke, okay, kita cobain ya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada muslim semua atau gimana? Muslim semua. Coba ini ya. Oke. Okay. Kalian kok. Nggak, Tisu. Jangan ada yang tersinggung ya, aku beneran gak suka. Aku sumpah maaf gak maksud biasa. Aku juga kurang suka guys, tapi aku masih harus tetap bisa stay cool. Kalau Kak Citra gak bisa ya? Gak bisa. Kita minum aja. Tapi kan yang penting aku udah gigit ya kan. Aku udah icip dikit. Suka gak? Gak apa-apa kan, siapa tahu dari reacting aja, mana tahu enggak, berarti bener enggak bisa. Bener bisa. Oke. Okay. Ariel bisa sih sebenarnya. Masih ditelan tadi. Tadi ditelan tapi cuma kalau enaknya tuh ngedenger aja kayak jadi kayak. Oh, aja, ya. Jadi ke bawah-bawah sebenarnya. Sebenarnya. Gua enggak tahu lagi. Anak nular. Bisa ditelan sebenarnya. Nanti kalau kamu punya istri kamu lagi mau Masih lama. Masih. Tapi kalau misalnya sama istri yang enggak pandang usia sih bisa. Oke. Oke. Kalau aku tadi ngerasain sebenarnya jengkol ini dia gimana ya? Lembut. Cuman aku gak kuat aja sama aromanya, karena aku tidak sanggup nanti satu ruangan ini ketika aku kebelet, semua kecium aromanya kan, jangan sampai. Jadi aku mohon maaf, aku tidak menghabiskan. Oke, kita lanjut tepinya. Kak, gimana? Katanya ada manfaatnya, emang ini ada manfaatnya? Ada kak, ini manfaatnya apa? Itu bisa memperlancar BAB. Bukan membuat aroma terapi gitu. Itu tapi gak boleh kebanyakan juga karena katanya bisa merusak ginjal. Oke, jadi sebenarnya makan satu biji juga aman gitu. Aman dong. Ngeri, gue pamit turun diri kalau untuk jengkol. Thank you. Sekarang makanan manfaat apa selanjutnya? Pilih lagi nih ya, kita tepi. Pilih A atau B lagi. Pilih A atau B lagi nih. Sekarang ayo kira-kira apa? A aja. Kita kompromi dulu, kita kompromi dulu. Oke, dia maunya. Kita mau pilih A. Tadi B udah ozong tuh. A apa? Apa nih? Torpedo kambing. Demi apa sih? Ini namanya torpedo kambing. Torpedo. Kok gue doang yang kaget? Kalian jadi udah pernah lihat ini? Gitu ya. Torpedo kambing. Nggak lo semua kenapa di sini pada istighfar? Torpedo kambing ini maksudnya telurnya kambing. Iya, iya, bijinya kambing. Bijinya kambing. Iya. Tadi B-nya apa? Torpedo sapi. Ya, sama-sama torpedo. Kan gua berarti. Sama aja, ya udah. Ya udah, oke. Kita cobain ya. Coba udah bareng-bareng pokoknya. Ini bentukannya memang begini ya? Iya. Kayak ayam. Kayak apa Upin Ipin? Lu enggak nyilu? Lihat ini. Itu satu tapi di belakang. Yang ini dulu ya, aku kan dulu di kedokteran gigi ya. Yeah. Ada oke, maaf. Enggak apa-apa. Jadi ini tuh kayak aku ngelihat mayat yang udah kayak ya ada telurnya gitu, ada nya gitu kan. Jadi berasa lihat itu nih. Enggak apa-apa nanti di sensor. Iya, nanti. Ya udah gitu kayak gitu kan. Oke. Tapi emang ini di belah dua. Ini belah dua. Kalau satu kan enggak normal loh. Kita oke. Emang kuat, udah pada excited semua. Ya, kita mah excited. Enggak sih, kasih. Enggak boleh harus excited, oh, iya. Karena kalian udah di tepi, segmen tepi. Iya. Tepi. Temenin, pilih-pilih. Ih, kurang centil. Okay. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Potong ya. Aku potong. Allah. Aduh, gue yang ngilu. Tuh kan pada ngilu semua. Tapi pada ngilu. Gue potong nih telur. Aduh. Kenapa sih kok begitu mukanya? Ngilu sih kasih. Oh, ngilu. Astaga. Enggak, ini punya kambing, gue tenang aja. Lu masih aman. Mana dulu?
Masih aman kan? Oke, kita ya katanya. Oh, tapi ini juga sih. Gue herannya gini, katanya kan tepi ini pilih-pilih yang manfaat. Emang ini manfaatnya apa? Coba kasih tahu gue manfaatnya apa? Olahraga jantung. Kaget-kaget kan? Jadi deg-degan gitu. Oh, bukan ya? Adrenalin. Oh, bukan buat kita. Enggak tahu. Katanya dengar-dengar buat yang sudah berkeluarga nih ya, buat ya. Ya, vitalitas. Lah, gue belum berkeluarga. Ya, panas aja sendiri. Panas sendiri. Iya. Buat stamina juga. Ya, lu juga LDM ya, Kak. Lu panas sendiri habis ini. Ya. Udah pernah belum sebelumnya? Sebelumnya pernah cobain ini enggak? Pernah belum sih. Tornado. Kamu banyak belumnya ya? Atau karena kamu umurnya masih muda aja jadi banyak yang belum mencoba? Tapi ini sangat kenyal toh. Kok bisa ya kenyal gini ya? Langsung aja lah di piring kau, di piring kau aja lah langsung. Jadi kamu makan langsung gini. Iya, enggak apa-apa. Aku ikhlas kok. Eh, kenapa ini kayak berdarah? Sumpah ini kayak berdarah loh. Enggak, itu kan kuahnya, Kak. Oh iya. Pegang ini. Oke. Ini benar-benar bermanfaat buat Ariel. Kenapa, Pak? Ini sangat bermanfaat buat Ariel. Nah, torpedo kambing ini kerap jadi incaran para pria. Jadi, torpedo kambing itu dipercaya dapat membantu mendongkrak gairah seks pria. Ingat masih SMA. Kamu abis ini gimana? Pulang. Oh, pulang ya. Tapi dia tegang sih. Oke, kita cobain ya. Sama-sama ya. Eh, dikit banget kau. Kau langsung lah yang gede itu. Jangan kau bayangkan yang lain. Oke. Okay. Segini ya. Iya, oke. Okay. Ini pasti kalau enggak suka lagi gue dibully nih pasti. Enggak boleh ngerasa rendah diri. Okay. Kita harus percaya diri ya. Kita makan telur biji kambing. Mari kita makan biji kambing bareng-bareng. 1 2 3. Mari kita makan biji kambing. Gue doyan. Enggak seburuk itu sih sebenarnya. Enak kok. Yeah. Kayak ada ulat-ulatnya. Kayak ati ya? Kayak. Apa? Kayak ati. Iya, iya. Iya, iya, kayak ati. Kayak ati gak sih? Coba kakak. Makan dulu aja, Kak. Makan dulu aja. Nikmati gak? Nang hidup ya. Hidup kan emang harus kita banyak pulang. Sabar. Gimana? Enak gak? Gak suka. Oh, enggak emang beda. Kita enak ya? Enak. Enak kok. Gue doyan. Sama nasi enak sih, Kak. Ada enggak nasi? Enggak. Cukup. Oke, jangan pancing gua. Aku enggak suka, tapi bukan berarti ini aku enak, mikir ya? Aku kayak muntah atau apa. Ini kayak bisa diterima, cuman aku enggak suka aja gitu. Karena enak, aku adalah suka hati. Enak ya? Oke, tapi enggak bisa. Enggak bisa. Berarti enggak enak. Udah enggak usah naif kau, Kak. Kalau aku ngerasa ini enak kayak hati. Iya. Oke, okay, ya. Kamu? Enak. Oke. Okay. Berarti aku sekali. Oke, tadi kita udah appetizer dari kita ada jengkol, main course-nya ada biji kambing atau tornado ya. Tornado. Badai dong. Mohon maaf, amit-amit ya, jangan sampai torpedo. Kenapa sih namanya torpedo ya? Sekarang kita tutup dengan dessert. Yes, semoga dessertnya normal. Gue mohon banget pilihan kita harus kita rembukin banget ya. Mm-hmm. Ya, oke. Okay. Next kita bakal coba tepi pilih-pilih makanan penutup. Oke. Okay. Ada apa aja? A atau B? Aku kita rembuk lagi. Kita rembuk. A few moments later. Oke, okay, gue udah tahu. Oke. Okay. Pilih apa, Kak? B. Oke. Okay. Ya, langsung B. Kita langsung B. B ini ada mengkudu. Allah. A-nya tadi apa? A-nya apel. Kenapa tidak A ya? Kenapa jangan tidak bilang A-nya apel busuk taunya. Kan gua dari tadi gak ada yang bener nih pilihan gua nih. Boleh sekali-sekali ada C-nya dong. Ini mengkudu mateng ya? Nah, jadi mengkudu ini. Iya, manfaatnya apa? Antioksidan yang tinggi, untuk membantu mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh molekul yang disebut radikal bebas. Oke. Makanya ini terkenal buat obat kanker sebenarnya. Oh iya, aku pernah dengar tuh di obat-obat biasanya ada kandungan mengkudu ini. Kita cobain nih. Silahkan dinikmati. Emang kita menantang mood juga ya, tapi kali ini ya, tapi episode 1.
Kayak Irma, biasa aja. Gimana rasanya? Emang ada rumahnya? Ada. Astagfirullahaladzim. Pimpa alayum gamreng. Ariel, berarti dari Ariel ke sini ya? Oke. Oke. Sudah Ariel, tisu makan, udah siapin tisu nih. Makan satu hop gitu. Iya, gigit aja dulu. Gigit aja. Wah dia paling gede tuh. Nggak apa-apa, kamu keren. Terserah, terserah. Nggak siap, aja pak. Iya. Ini ya. Karena ada yang lebih kecil loh, kayak nggak apa-apa. Dimakan ya, ini untuk obat. Karena katanya kalau matang bisa langsung makan ya. Langsung makan. Langsung makan aja. Iya. Dibuka dulu. Enggak, langsung gigit. Enggak tahu aja aku. Iya. Gigit aja. Gak usah cuma rumahnya. Gigit aja Bang Udin. Langsung gigit. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Karena aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Oke, Citra. Enggak kan suir. Kan urutin. Iya, urut. Oke. Kayak kakak dong, kan aku menang, berarti aku terakhir. Okay. Dia dari tadi suitnya begini bu. Gak ngerti. Baca. Ayo. Gimana nih? Jangan tisu dulu, ayo. Percaya sama diri sendiri. Apapun yang akan kita lakukan harus apa yang akan kita lakukan apa yang sedang kita lakukan percaya sama diri sendiri. Semua berenangnya di sini. Ini benar-benar ya. Ayo bisa. Luar biasa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, luar biasa. Ini siapa sih punya hidupnya begini nih? Siapa sih? Makan dulu, makan dulu, nggak usah distraksi, tolong. Dua. Tutup aja dulu kak demi rating tinggi. Belum digigit. Mentah. Ya. Untuk kanker. Gak bisa. Gak usah dipaksa. Kasih lagu. Gak ada tuh. Iya. Gue cobain ya. Oke. Gue dari tadi masih aman ya. Gue berarti gak pernah nangis dari tadi. Berarti ya Ariel tuh tadi hebat banget. Gue tutup menjadi perempuan yang kita. Iya, biar di antara ketiga makanan ini, yang mana menurut kalian tadi ada jengkol, terus ada torpedo, ada torpedo kambing, ada juga mengkudu di dessert kita. Sebenernya, mana yang paling? Ini episode yang paling enak. Aku nangis-nangisan sih. Oke, okay. Mending pilih makanan kayak begini atau tangisin kehidupan?
Ini aja kan ini sesaat. Iya, pilih berarti ya, tiga. Kalau tadi. Kalau aku pilih torpedo. Aku suka gigi kambing. Belum cobain biji yang lain, masa biji sate aku belum pernah cobain. Kasih Pak. Ya udah deh, soalnya kan sebenarnya tiga-tiganya aku kurang gitu ya. Harus yang paling top off torpedo aja. Torpedo. Masih, masih bisa ke aku punya gitu. Kalau yang dua kan sama sekali tidak. Oke. Okay. Terakhir Ariel. Torpedo juga sih. Berarti ini segmen ini boleh nggak ya nggak ada aneh-aneh ya? Karena kalau makannya terlalu fancy juga mahal. Jadi kita ambil yang murah-murah aja. Oke, thank you teman-teman sudah temenin kita pilih-pilih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai pilih-pilih. Aku mau pilih.